Museum susu masih ada. Habib Bakar itu waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, turunin hujan susu anak Abdullah mau masuk Aden. Karomahnya itu hebatnya. Serah, ente gak percaya di Aden ada museumnya. Ada susunya sampai sekarang. Gak bisa diminum lagi susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ini orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin jenazah? Bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Abu Bakar, apa enggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya utang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin.